Astagfirullahalazim, ini lo ada puskes. Lo gak mau bawa sih? Dr. Satya Purnanugraha, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, ingin mengklarifikasi terkait video yang viral beredar bahwa sebenarnya peristiwa yang ada adalah tidak seperti apa yang ada di dalam video tersebut, bahwa mobil ambulan tersebut adalah mobil ambulan Puskesmas Adi Rejo, Kecamatan Jabung, yang sedang dalam perjalanan pulang setelah pengambilan vaksin dan berkonsultasi ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur. Jadi di dalam mobil tersebut penuh dengan berisikan full box dan berkas-berkas laporan dari Puskesmas Adi Rejo. Pun mobil tersebut sempat berhenti dan berkomunikasi dengan masyarakat yang ada di tepi jalan dan menunjukkan bahwa mobil ambulan dalam kondisi berisikan full box dan berkas tersebut. Maka dari itu, dari anggota masyarakat yang ada di tepi jalan mempersilahkan mobil ambulan untuk melanjutkan perjalanan. Tapi apapun itu, saya atas nama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur mengucapkan permohonan maaf atas ketidaknyamanan, atas simpang siurnya berita yang beredar beberapa hari ini. Demikian konfirmasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilaria Bella. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.